orang panjat. Kayaknya tarap, oh. Oh, kawan. Masak kah, kawan? Hah? Non soki. Mamut. Oh, sini ngeton kan, oh. Arah pak kesari lah. Saya jalin senda boh. Yo sambut aku. Oh di kakak kawat. Hehe. Kulit tahan boh. Hai. Musim PKB ini kami masih memanjat tarap. Baiklah saya tarap masih ada buah. Ora, sana tanun. Jadi aku mau berat tua nggak korop apa? Ini tasung sama gasu jadi sih, Mbak. Jadi, indah kan ini pakai tuhau. Kita pakai tuhau je lah. Mereka tak ngai pakai gol. Ada apa di sana? Jaga awak kawan. Woi. Masih baik tarap, masih randa lagi dia bilang. Hai. Mari saya ajak kamu pergi kebun keladi saya. Sudah berapa lama? Kayaknya sudah 3 bulan saya tidak datang sini. Aduh ya, nontonan dan kunti. Hai. Tapi tidak ada orang ambil tahu nih. Tapi sini ada pisang. Ada pisang masih kecil lagi, kasihan dia. Nah. Pisang rabus lagi tuh. Ini barangkali kena angin ini. Atau napukun angkor. Inilah kebun yang itu hari saya buat konten pergi mananom. Basar-basar sudah, tapi nungutan tidak nampak sudah keladi. Ada nampak yang ini besar-besar sudah, Pak. Oke, setiap lagi saya tunjukkan kamu, saya kasih bersih saya punya kebun keladi. Nah, tengok kerja orang apalah ini. Daun semua sejak dia ambil. Macam mana jadi ini membesar ini buat pisang saya kalau daun tiada sudah. Kurana? Mindah, Huk. Oh, manajer. Manajer kebun keladi ini. Oke. Okay. Kita saksikan kawan mencabut keladi. Kanu napa? Kenapa? Pegang tak gua ayolah. Nah. Dangol. Kondi akan ngit kondo batang. Pilihan tak gua ya, Bo. Aisyah boleh tang sini noh. Cari yang besar. Ini batang pun boleh makan. Oh, gua rasa kayak utusan pun ada kayo. Cabut saja. Oke, guys. Menghang pergi. Sangat terjadi. Jam biasa dan kok barang hanya bosannya 8.25 saja. Tuh, kami bersyukur. Kalau orang bandar begini lah. Gak pandai pakai gak kemas. Anu kan? Anu anak punya, ha? Jangan tahu gua yo. Thank you.
ya guys. Lari abun pakai. Oh, lumayan besar. Mana yang tadi tuh? Yang besar lagi. Ini tinggal. Ini kalau satu orang makan dibilang satu minggu sudah habis. Oke. Saksikan abun kakai pergi ke Mamas. Oh, anak bawa. Tuan penting bangunan di tengah kawan. Hai alihuan udang bulu-bulu kade merobuat rumah mas dia hoi. Pria dia tibin. Hah? Eh kawan, adi korongo. Masih buk kayak di rumah. Bong eh, ni nutus lah gual. Dalam harapan sih. Tapi pima tu di kibator. Ada tanu anu. Oh ya. Saya mau bagi tahu kawan-kawan yang spesial keladi saya ini ialah bukan saja isi dia yang boleh makan, tapi dia punya batang-batang dia semua boleh makan macam taduk. Kalau yang berbangsa dusun itu macam saya tahu itu taduk apa, pandai lah itu, tahu makan lah itu. Maksud saya taduk ialah itu batang keladi yang boleh bikin sayur. Tapi saya tengok yang di sini pun orang di sini, orang Melayu di sini, orang-orang di Semenanjung pun ada juga pak, diorang biasa diorang masak lemak itu batang keladi. Tapi bukan semua keladi diorang masak.
kopi yang spesial Abun Kakai merek Lade ini. Ada tiga jenis ini. Satu keladi pandan, satu tadong yang hitam-hitam ini, yang hitam-hitam ini. Saya tidak tahu lah nama spesifiknya. Lepas itu yang taduk betul-betul pun ada. Oke. Okay. Om nakasuko aku nama tadi rumah Mas. Tadi melolohi. Nah. Bobot na tihangon kuti ako rayon po ang kasaro kumindahaw kiti what saja din tambah-tambah konten kan kawan-kawan. tidak tahu apa mau buat lagi sekarang pun kena kontrol kita punya pergerakan ke sana ke sini jadi tidak boleh kena hard jadi untuk menghilangkan goreng-goreng bagi Abun Kakai inilah sebenarnya tadi ini saya bekerja hari ini hari hard jadi saya mau panggil pergi sebis di minyak pelan ah aku mana ulak pun dan aku mulu. Oke kawan deh. Oh, siap. Oke, okay, bye bye. Terima kasih dan jangan lupa sikarap dan komen. Kita akan berikan ulasan. Saya tidak kisah ulasan macam mana. Yang penting boleh membantu Abun Kakai memperbaiki konten-konten akan datang. Terima kasih. Inilah dia. Ini kebun Abun Kakai. Tadi saya baru siap kasih bersih sampai atas atas ada cabin ini bekas tempat saya dulu lah tempat tinggal saya dulu itu sebab saya berkesempatan untuk bercucuk tanam ini pisang-pisang semua jadi ada yang tidak bertanggung jawab saya cek betul-betul itu pisang tadi bukan karena angin saya ingat karena angin dia pergi tabang itu pokok gara-gara mau ambil dia daun saja lalu betul punya orang ini macam barulah itu tidak bertanggung jawab. Oh inilah contoh-contoh orang yang kita tidak boleh ikut. Kenapa lah pakai galah dia ambil dia daun saja ini pokok dia tabang kasihan betul ada buah masih kecil lagi. Hei. Betul betul lah otak udang kan? Ah, ini macam. Oke. Okay. Oh, kawan sudah kasih bersih. Tengok dia. Hasil keladi. Kawan sudah kasih bersih. Jadi kami berbagi dua lah ini. Kami musus dulu lah. Siapa yang dapat banyak? Kalau yang menang dapat banyak. Oke. Okay. Ada peminat saya di sini. Blacky, Blacky, Blacky. Halo. Hey. Dari mana? Blacky, Blacky. Tengok manja betul dia ini. Blacky, Blacky, Blacky. Oke, okay, oke. Okay. Jangan jahat ah, Blacky. Tengok boleh. Kacau orang tidak boleh. Paham? Oke, okay, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Buka. Nak saya buka ya. Hehehe.
Ini baru sampai. Taiko. Hei, Taiko. Ayo. Hah. Di masak nih yang. Nanti masak ah. Keladi. Jadi baru pergi kebun tadi. Wah. Inilah hasil dia. Wih. Wih. Langsat ke rembai ini. Tuan-tuan. Langsat ke rembai. Tahu kan nama dia duku dia bilang. Kalau di Semenanjung bilang ini duku. Ah iya, ini duku kah? Kalau duku saya cemnya organ kalau duku itu anak anjing. Nah, ini duku kalau dia orang. Yang mau siapa? Iya. Yeah. Hah? Sana. Pikir-pikir nih. Hmm. Oh, begini kah rupanya kalau PKP? Ulah weh, semua santai saja. Oh. Tapi ini hari-hari ini hari Minggu. Tapi betul lah, orang pun sekolah pun kena tutup, jadi santai sajalah. Ah bro, oh ada peminat lah. Okay. Inilah hasil abun kakak ambil dari kebun tadi. Sambil kasih bersih.